Oke, kita akan proses scan. Kita mulai plastisnya, kita colok di samping mesin. Kita pilih menu show all, kita pilih menu scan and store. Oke, sudah baca plastisnya, kita tekan memory media. Oke, sudah tampil memory media A. Kita tekan memory media A, terus kita tekan scan. Saya sudah, ini pilihan menunya, tapi sudah saya simpan ke favorit setting. Kita tinggal pilih M1 ini ya. Saya kasih nama scan. Oke, okay. Okay, kita proses scan. Ini saya scan dokumen folio. Ini saya tutup. Saya tekan. Oh, saya kasih file nama A, B, C, D. Oke. Okay. Saya start. Scanning dia. Oke, dibaca hitam putih. Oke, selesai. Terus ada dokumen lain lagi, saya ambil yang A4. Sekarang ini A4, saya scan. Jadi campur-campur boleh, ada folio A4 boleh. Saya tutup. Nah, ini saya scan lagi. Stop lagi. Jadi dia continue dia, sambung terus. Kalau ada 100 lembar, ya scan aja sampai 100. Ini sudah kedua. Terus saya ambil lagi dokumen lain misalnya.